Oke guys, selamat pagi ya. Pagi hari ini kita mau ada acara puncak ya, yaitu acara perpisahan di Suntory Garuda ya. Jadi ini puncak dari serangkaian acara yang kemarin saya ikutin dan saya upload, yaitu apa namanya ya, perpisahan grup F1 sama perpisahan teknik, dan kemarin terakhir itu pembekalan training untuk menghadapi usia pensiun dini ya. Oke, kita langsung ke dalam aja ya, acaranya sudah mau dimulai ya. Halo bos, ini kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Oke, ini meja pendaftarannya ya. Halo, kita daftar dulu ya. Ini seperti ini ya, mau hajatan aja, mewah banget ya. Ini belum dimulai ya, jadi baru persiapan karena belum pada kumpul semua ya. Ini juga sudah ini ya, posisi tempat duduknya sesuai protokol kesehatan ya, jadi ada jarak. Halo Wan. Nah, ini teman-teman semuanya yang nanti akan berpisah ya. Halo semuanya. Sudah ke depan. Halo wartawan bebas. Itu ada door prize-nya ya. Ada door prize sepeda juga ya. Kita ambil view dari depan. Okay. Halo Pak. Oke. Okay. Oh, nggak pada ngambil snack. Saya juga mau ngambil snack lah. Ntar nggak sebagian lagi. Ngambil snack dulu. Oh, sorry. Oh, minuman, ngambil minuman. Apa Ji minumannya? Good mood. Good mood sesuai hari ini. Oh, iya. Banyak mood walaupun kita ada PH. Oke, okay. Terima kasih. Oke, kita ambil ini ya. Ini minumannya. Good mood dari Suntory Garuda. Jatuh. Hari terakhir hari terakhir di Tangerang.
senyum. Ih, ada kemami gede. Selamat pagi. Wah, semangat banget hari ini. Biar lebih semangat kita lagi. Kita tes dulu. Arya mau sebelah mana? Aku di sebelah sini. Kalau aku bilang semangat pagi, jawabannya semuanya pagi, pagi, pagi. Nah, coba di tes dulu. Pakai power ya, pakai power. Baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Oke, sudah sana nanti. Oke. Kuning biru, kau tuh cerah banget hari ini. Semoga hari ini juga cerah ya. Spesial yang hadir di depan panggung ini. Ya. Yang pertama kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Andrew Gendarto. Boleh berdiri, berikan tepuk tangan sekali untuk Bapak. Ya. Selamat pagi Bapak, semangat. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Miftahul Arifin. Selamat pagi Bapak. Dan selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Adi Rahmadi. Boleh berdiri berikan tepuk tangan sekali untuk Bapak Adi. Luar biasa sekali. Dan kami ucapkan pula selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Gunawan Kusumadi. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Hamka Mahmud. Ada baru berdiri Bapak. Selamat pagi Bapak, semangat selalu. Dan ibu yang paling cantik. Yang paling cantik. Kita. Betul. Selamat datang dan selamat pagi untuk Ibu Tina. Luar biasa. Ya, tentunya pada seluruh tamu dalam divisi head office yang pada kesempatan hari ini telah hadir dengan penuh semangat. Hadirin dan juga tamu undangan, selamat datang dalam acara Sendori Garda Farewell Party Plan Tangerang 2021. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Sekali kenang-kenangan yang mereka torehkan dalam sebuah perusahaan ini. Nah. Dan kita harapkan silaturahminya tidak pernah putus. Betul apa betul? Pasti. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan cita-cita mereka setelah acara ini selesai, adapun mereka rezekinya tetap mengalir, pekerjaannya mereka pun tetap selalu ada. Kita percaya saja Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita hamba-Nya yang selalu ingin bekerja dengan Dia. Nah, pada hari ini tentunya kita akan berkumpul bersama Arya yang pasti menghabiskan momen bersama. Betul sekali. Hari ini sudah menanti di tempat kita di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Semua penampilan kita akan berikan kepada teman-teman, rekan-rekan tamu undangan yang hari ini beruntung. Betul sekali. Kita berharap semoga yang hari ini beruntung ataupun yang semuanya datang semua kebagian dapat hadiahnya. Nah, maka dari itu jangan pulang dulu sebelum acara selesai. Pasti ya. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin tamu undangan, langkah awal untuk acara pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan. Anda semua sehat dan berbahagia hari ini. Saya juga senang dapat mengikuti acara ini bersama-sama dengan kalian semua. Meskipun saya hanya bisa bergabung secara virtual, kontribusi dan pengabdian kalian semua kepada perusahaan kita SGB sangat luar biasa. Saya percaya apa yang telah kalian berikan akan ada yang sejak pabrik Tangerang beroperasi dari awal sampai dengan hari ini. Di mana dengan berat hati kita tidak melakukan kegiatan produksi lagi merupakan
usaha karya yang terbaik. Sungguh saya bangga kepada kalian semuanya. Izinkan pada kesempatan kita hari ini sebagai pimpinan di SGB, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Anda semuanya. Saya tidak menyampaikan ucapan selamat berpisah, tapi saya ucapkan selamat berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Dan semoga Anda semua mendapatkan kesuksesan dimanapun nanti. Anda bekerja atau melakukan kegiatan lain yang sebutan dari Mr. Yuhu Wang Tong. Tadi apa yang dikatakan itu benar. Meskipun kita hanya ditidurkan, semoga ini hanya sementara. Mimpi yang mungkin mereka gantungkan mungkin akan diterbangkan sementara waktu, tapi suatu saat mimpi tersebut akan kembali lagi kepada masa depan kita bersama. Kita harapkan apa yang menjadi doa dari Mr. Yuhu Wang Tong tadi, kalian semua meski mungkin hanya tidur sementara, tapi kesuksesan akan terus kalian raih bersama-sama. Amin. Amin ya. Sambutan yang akan disampaikan langsung kepada yang terhormat Bapak Gunawan Kusuma Hadi. Kami akan mempersilakan hadirin berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Gun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan karena telah memberi kesempatan kerja buat kita semua. Minimal sampai hari ini, mungkin kalau sejarah Tangerang dari 20 tahun ya, dari ada yang bujangan sampai punya mantu mungkin ada di sini. Jadi kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada mentor-mentor saya, Pak Arifin dan Pak Endro terutama, karena dalam kerja atas bimbingannya, kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam suasana kerja ini beberapa kali menyusahkan beliau-beliau. Dan kami ucapkan juga selamat datang untuk Bapak Asep Susilo yang telah hadir.
Selamat datang untuk Bapak Asil yang telah hadir ya pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk melihat suplikan berikutnya. Ada cuplikan-cuplikan yang membuat rindu pastinya. Kamu mau masuk, ayo boy. Dadah. Kita mau berenang ya boy. Boy, mau berenang apa gimana boy? Mau berenang? Oh, berenang. Ayo, Pak. Mana Bu Sari di sini?
Oke, kita senam dulu di samping kolam renang. Sebenarnya tadi yang diikuti, yang disebutin gue catet. Gue lupa. Hei, tapi yang lain nggak nyusat. Boy, yang heboh boy. Trik nggak disebutin juga. Kita cuci mata dulu boy. Ambil antara biar enggak singgolan. Kalau muak, omong-omong di kata. Udah jinak punya teman saja. Mana suaranya? Yoi! Sudah semua? Oke, terima kasih. Apa ya. Tangannya? Karya-karya apa Bu? Santori ya? Baru dapet. Semoga seluruh karyawan dan semuanya kru-krunya, staffnya di PT Santori selalu sehat semua ya Bu ya. Gimana ini Bu? Selalu sehat, sehat jasmani dan rohani. Amin. Dan selalu happy yang penting ya. Penyakit dari dalam tidak muncul. Kita di sini cuma. Woi. Mau senam apa mau cuci muka Boy? Ini ada tempat. Ini mau bohongin ini. Ayo. Mandiri. Oh, ayo jogen. Lupakan sejenak. Ayo Pak. Kita mulai karena info dari Ibu Luffy waktunya durasinya cuma 15 menit. Kita sih enggak masalah mau setengah jam atau 1 jam. Menang kali ya. Waktunya. Saya nyemplung lagi. Cukup berkeringat. Keringetan. Aduh. Lihat yang geol-geol. Gagal emang.
Oke, balik lagi ke acara semula ya. Balik lagi ke aula. Agus masuk. Goyangannya hot bro. Warm up ya, jadi pemanasan biar nggak ngantuk untuk mengikuti acara secara selanjutnya ya. Halo. Tolong barang. Hihi. Open recruitment manusia silver. Siapa yang mau jadi karyawan? Saling foto. Aduh, sorry. Kejedot loh. Aduh, sampai juga kita habis goyang-goyang. Oke, yang ini buat momen foto-foto. Ayo, siapa yang foto-foto? Oke, ini buat momen foto-foto. Sebelum rame ya, Neng. Wah, ada Captain America. Itu apa tuh? Oh, nggak masuk itu lahirnya. Woi, bawa balonnya foto. Masuk dulu. Oh ya, masuk dulu. Masuk dulu. Oke. Masih 25 giga, masih cukup. Ya. Capek, aduh. Oke. Punya kopi. Oke, teman-teman semuanya yang suaranya capek. Masih capek ini benar ya. Kopi dulu kita mau kopi break dulu, ngambil kopi ya. Sambil ngambil boleh ya. Silakan yuk ke sana dulu. Ambil cemilan aja dah. Oke. Nah, ini. Nah, ambil makanan aja. Ada artinya juga. Saya ngambil ini aja ya, makanan ringan. Soalnya saya nggak ngopi. Itu nama-namanya sudah ada. Jadi pagi hari ini kita motivasi semangat. Cek. Silakan memotivasi karyawan yang sekarang sedang diistirahatkan. Tapi insya Allah mulai hari besok Allah akan kasih kebahagiaan lain. Ya. Baik, terima kasih Yoga. Yang depan jajaran-jajarannya sudah ada di kamera. Ya, baik, terima kasih Yoga. Ya, tinggal nyebutin aja A itu ada di kertas. Iya, baik. Saya juga itu dapat dari panitia, barusan ditulisnya pakai kayak buat belajar mawar gitu. Ya. Baik. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Tadi sudah ada penyanyi selawat. Nah, sekarang kita tausiah. Ya. Temanya terserah A. Yang penting nyemangatin aja. Baik. Terima kasih Yoga. Ya, mudah-mudahan. Bodoh amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran lillah amma'an. Bapak Asep, Bapak Hendro, Bapak Miftahul, Bapak Adi, Bapak Hamka, Ibu Tina dan Ibu Sari yang saya hormati. Juga seluruh manajemen, karyawan dan karyawati PT apa? Ya PT itulah. Itulah. Ya mudah-mudahan saat ini semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Jujur Pak, Ibu, Abang, Kok,
seumuran saya jadi penceramah, saya baru kali ini diundang dengan acara yang ini nih. Apa ini namanya? Pak Rewel. Nah, ya, sampai saya tadi sama manajemen pun ngomong, gua materinya apa ini? Ya, sebab jarang-jarang dan saya baru ngalamin ada orang di PHK diceramahin itu. Betul. Ya, saya seumuran jadi penceramah hampir 20 tahun saya baru ceramah di depan orang yang bingung, Pak. Bingung. Sebenarnya dalam hati mereka-mereka ini bilang, gua enggak butuh nasihat, gua butuh kerjaan, gitu. Butuh duit. Tapi walaupun begitu ya karena saya diundang karena juga DP udah masuk jadi gitu. Jadi karena memang saya diundang, saya dari Cibubur, ya udahlah saya datang aja karena memang ya itu kalau kata MC ya. Saya dikasih waktu durasi hanya 30 menit insyaallah ya. Maka teman-teman semua, kita ini hidup di alam dunia ini kan tinggal menjalani hidup sajalah sebenarnya ya. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Saya sampaikan ini, nasihat ini buat pribadi saya, buat teman-teman yang muslim, dan mohon maaf kalau bagi yang non muslim saya pikir salah untuk motivasinya. Begitu. Jadi lupa MC kita Bang Yoga yang saya hormati, Bang Yoga itu dia itu manajer saya Pak, pelawak juara satu Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan banyak umur ya. Amin. Sebab sekarang lagi musim pelawak mati masalahnya. Ini tolong dikencengin. Barusan banyak pelawak. Iya banyak pelawak mati masalahnya. Iya, hidup ya. Untung saya punya basic dulu mondok. Jadi mulai saat ini dan seterusnya izin punten mohon maaf saya umumkan bahwa saya tidak akan MC lagi. Hijrah. Saya mau jadi penceramah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin masyarakat muslim rahimakumullah. Juga udah biar. Enggak usah jadi penceramah ya, Bang. Entar mati. Enggak usah, mati mah pasti mati tapi enggak usah jadi penceramah juga kali. Emang maaf banyak saingan. Entar ini yang ngurang-ngurang kan daripada jadi penceramah dulu ya. Jadi itu kurang. Tadi aja begitu dapat ada hadiah langsung. Minggu besok gimana urusan dapat hadiah? Tapi dia bingung sekarang, sedih sekarang. Insya Allah minggu besok kita ketawa lagi. Amin. Kenapa sebab? Insya Allah pada pada cair katanya ya. Saya dengar tadi rata-rata di atas 200 juta. Amin. Panginya kencang berarti ngarep banget dia. Nggak apa-apa yang penting berkah ya. Amin. Jadi gini, teman-teman, apapun dalam ayat yang tadi saya bacakan, apapun yang terjadi yang menimpa kepada diri kita dan yang terjadi dengan alam dunia itu, min qabli an nabraha itu sudah ditentukan sama Allah. Saya hadir di tempat ini takdir Allah, abang-abang, po, sahabat semua kerja di apa itu namanya itu? Suntari Garuda. Garuda itu juga udah takdir Allah, ada yang 20 tahun, ada yang 27 tahun. Udah takdir Allah, walaupun pada akhirnya kita memang harus keluar dengan situasi dan satu lain hal. Bagi orang yang beriman mah gak masalah, dan semua mah udah diatur sama Allah ya. Kapan? Kapan kita diatur sama Allah? Mingkob di anak rohanya kapan? Yaitu ketika kita ada di dalam rahim ibu kita ya. Usia 4 bulan, makanya kalau di kampung apa, mohon maaf, ada acara 4 bulan, kalau enggak 7 bulan. Kalau di kampung begitu kan ya? Ya. Ya, dibacain surat Yasin biar berkah. Yusuf. Gitu kan ya? Kalau 4 bulan manggilnya Ustaz. Kalau 7 bulan manggilnya Madukun. Mapa Raji biasanya gitu Pak. Orang yang hari apa itu, yang ibu-ibu yang bukan lahiran itu. Itu mah jagoan Bang. Kalau Mapa Raji itu mah, tuh telunjuknya itu jagoan dia. Ntar bini kita kan dicorok tuh. Sampai jarinya dia. Dia tahu dalamnya ada berapa lagi, dia tahu. Kita mah gak tahu calok-coloknya. Ya kita mau kecas-kecas sudah tahu, itu main colok aja dah. Tapi tukang peraji mau dicolok, ada ini yang 4 lagi mah gitu tahu. Nah bini gue habis lahiran kemarin 5 bulan yang lalu dicolok sama peraji. Ini Ustadz masih ada katanya 3 lagi tuh, dia mah tahu. Nah gue mah gak tahu mah. Nah itu ditentukan oleh Allah. Kalau di 4 bulanan biasanya kan baca gitu ya, dibaca surat Yasin biar berkah, dibacain surat Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Eh pas lahir hitam.
Kayak bapaknya. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Pas lahir hitam, mohon maaf jangan nyalain suratnya. Lihat aja bapaknya. Gitu ya, betul. Bacain surat Maryam biar cantik kayak Siti Maryam pas lahir pesek. Lihat aja emaknya. Sampai gitu. Tua, dari kecil sampai tua dibacain surat apa namanya? Waqiah pada hamba biar kaya sampai tua, bangsa. Sampai tua sengsara. Itulah, itu mah bukan salah suratnya, Bang. Salah emang salah turunannya, kok. Emang turunnya susah, insyaallah anak sononya belangsak juga. Gitu. Tapi walaupun begitu ditentukan saat itu apa? Jodoh, pati, bahagia dan celaka. Itu sudah ketentuannya. Makanya orang yang beriman kan enggak stres. Dan musibah itu, ma'asoba. Asoba itu segala sesuatu yang menimpa pada diri kita. Mau enak, enggak enak, itu musibah namanya. Asoba yang menimpa kepada diri kita. Makanya ketika kemarin pengumuman PHK kita tanggal berapa kemarin? 10 November. Yang pertama kita ucapin apa? Innalillahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda di PHK. Alhamdulillah. Tapi keren, alhamdulillah. Memang ukuran standarnya memang alhamdulillah sih. Tapi yang Rasul ajarkan tuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahluk li khairu minha. Udah baca belum doa itu? Belum. Ikutin saya ya. Biar kita keluar dari senturi, senturi. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih dari sekarang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahlukli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dari segala apa yang menimpa padaku, dari segala apa yang menimpa padaku, dan gantikan untukku yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan ntar dari sentori. Nah, termasuk saya mau tanya nih ya. Saya kan pakai lepis. Mohon maaf karena cantik itu bukan di masjid. Saya pakai lepis. Sholat pakai celana lepis boleh nggak? Nah, sholat pakai celana lepis sah, nggak boleh. Sholat pakai celana lepis sah, nggak boleh. Nggak boleh gimana? Masa lagi sholat bolak balik masa sholat pakai celana? Ini sebenarnya lu yang pinter apa gue yang bego? Ya makanya betul. Itu boleh sah, tapi ya kalau lagi sholat ya jangan. Ya enggak, makanya saya nanya biar saya juga tahu. Iya. Ini bentar lagi kita mau masuk sholat dulu jam 12 kurang lebih kurang ya, ya. Kurang dari jam 12. Ah, kenapa orang aja nutupin kuping? Orang aja nutupin kuping biar nafasnya panjang. Bukan. Biar suaranya merdu. Salah. Apa? Kenapa orang aja nutupin kuping? Kalau nutup mulut nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Terus aja lagi tapi di Tangerang mah nih, gue kasih tahu di Tangerang mah nggak boleh azan keras-keras. Nah kalau nggak keras siapa yang mau dengar? Nggak boleh azan keras-keras. Siapa yang dengar? Nggak boleh. Maksudnya? Yang boleh mah Allahu Akbar. Keras-keras. Itu bukan ada yang ngomong-ngomong. Itu pokoknya. Doang yang bisa, mungkin bisa. Ini saya tanya tapi sama yang azan di TV siapa namanya? Yang azan di TV dia lo nggak tahu? Ada namanya? Nggak ada namanya Yoga. Ada siapa? Si Saat. Lah itu Saat yang ajar maghrib. Si Saat. Yang ajar si Saat. Saat. Oh jadi yang ajar di TV mang Saat. Saat. Orang Cilomo kali ya. buat ajar buat siapa coba? Ajarnya buat orang manggil sholat. Oh, salah. Buat siapa? Buat siapa coba? Nah, buat orang manggil sholat? Bukan. Buat apa? Buat TKI dan sekitarnya. Banyak nonton TV begitu tuh. Oh ya, kita ucapkan selamat datang buat Bang Ajis Gagap. Alhamdulillah. Gengsi mau ngomong nih.
Ini mohon maaf, bapak-bapak, saya sengaja nuansanya dibikin begini karena kalau fokus pun saya ceramah pasti mual bener dan nggak bakal didengerin juga, pengen ketawa-ketawa aja lah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang jelas memang kita sekarang sudah kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah kayak begini, dan kedepannya mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih baik ya. Ingat pesan dari saya, jangan menampakkan kesusahan. Arba'atun min kanzil jannah, empat perkara yang jadi tanggungan surga, diantaranya adalah waqitmanul musibah, menyembunyikan kesengsaraan hidup. Jangan menampakkan kesusahan. Kenapa? Sebab kita menampakkan kesusahan itu bukan solusi kehidupan. Ngeluh bukan jalan kehidupan. Melamun bukan jalan kehidupan. Jangan mengeluh, jangan menampakkan kesusahan hidup. Kenapa? Sebab sangkaan mukmin kepada mukmin adalah doa. Doa ini ya Bu, mohon maaf ya Pak. Kita langsung pamit karena memang jam 4 sore harus langsung landing lagi menuju ke Malaysia. Alhamdulillah. Oh, sekarang kita langsung sana. Langsung. Oh iya. Okay. Ada undangan dari kedutaan besar Malaysia. Oh, untuk alhamdulillah. Acara kita dan masal. Mohon doanya kalau begitu. Gua ada curiga nih. Acara apa? Hitanan masal. Hitanan masal dari siapa? Kedutaan besar Malaysia. Itu siapa tuh? Hah? Hitanan siapa? Filipin. Masa enggak percaya sama saya? Saya aja kayak baik, mohon maaf, Pak. Ya. Ya. Ya baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjutkan acaranya dan amin, kami kita mohon mundur, mohon pamit karena memang waktu juga terbatasi. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan dari saya. Ustaz Jufri. Saya PPS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Dwi Suwanto. Bentar. Pengennya sepeda sih namanya. Satu dulu stop. Berikutnya Agus. Silakan Kak, putar lagi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Putar 1 2 dan 3 stop. Siapa yang berikutnya dan pemenang pocernya adalah Muhammad menyusul 1, 2, dan 3 silakan putar 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 stop ya berikutnya Hendy ya silakan bergabung ke tangan sudah lengkap 5 yang tadi 1 yang terus start ya baik oke bisa dilakukan diwakilkan panitia saja panitia ya. Oke, selamat sekali lagi. Tepuk tangan dulu dong kepada pemenang kita. Bismillah, rice cooker berikutnya siapakah? Satu. Terus acak, 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 acak. Dua. Acak, 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 acak. Dan tiga, stop. Rice cooker. Berikutnya diberikan kepada Abi. Hamzah. Yuk, sini Pak Hamzah. Lumayan, usaha nasi untuknya ada ya. Iya, di sini. Kak, rencana emang ini dikasih rezeki buat buka usaha ya. Buka usaha apa rencana kalau dapat pesangon? Oh, ini nasi uduk aja. Nasi uduk aja. Kita menu biar gratis. Terima kasih ya, Kak. Aduh, alhamdulillah. Masih ada lagi kok menang. Kulkas belum saya umumkan pemenangnya. TV juga belum, mesin cuci juga belum, blender masih ada, sepeda gunung, TV dan handphone juga belum saya umumkan. Nah, aduh, sekarang lagi? Kalau misalnya mau usaha dengan podcast kita kasih blender. Blender. Iya. Okay. Ah, siap-siap ya, kita jual jus. Siapa tahu usahanya laris manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diacak, acak, acak, acak. Silakan beruntung mendapatkan putar. Satu unit blender. Satu, dua, dan stop. Hingga digoyang-goyang blendernya. Ada rencana mau dagang podcast atau jus?
Aja. Boleh ya Pak, sebelah sini Pak. Alhamdulillah, kok boleh maju dikit lagi Pak? Bapak tadi udah vaksin Pak. Saya udah vaksin 5 kali Pak, bukan 2 Pak. Pegang Pak, dipoto dulu Pak. Meternya besar banget. Aduh ya, Bapak, ya. Bapak selamat ya Bapak ya. Ini DP-nya cuma 300.000. Bapak langsungnya notanya di samping kasir. Ya Pak, makasih ya Pak. Makasih ya. Baik, kita masih umumkan ini pemenang yang berikutnya. Wow, dari blender kita beralih ke sepeda Bruno. Tadi siapa yang udah pulang sepeda? Tetapi sebelumnya kita mau mengundang Bapak Gunawan yang nantinya akan bilang stop dan juga akan menyerahkan hadiahnya. Baik, kami persilakan kepada Pak Gunawan untuk naik ke atas. Pak Gunawan lah yang memulai untuk acak dan stop. Ya, oke. Kita duduk biar jelas. Aha, biar enggak pegel. Ngomong dulu enggak apa-apa. Buat sampai itu enggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat sepeda. Langsung aja. Ini sepeda bodoh biar kita sehat, kita goes ya. Baik. Bilang aja Pak Gunawan. Ada acak terus Bapak saya ada rumah terus. Terus acak. Ya, silakan berfoto, lihat ke kamera. 1, 2, dan 3. Ini tanda-tanda ya, antara orang memang rajin olahraga apa orang malas olahraga dikasih gue. Sepeda, iya. Pak Gunawan, terima kasih banyak Pak Gunawan. Langsung dibawa ke gunung, Pak, karena ini sepeda gunung. Ah, kata-katakan lagi, Rani. Selanjutnya kita punya apa nih? Oh, ini dia satu buah handphone. Betul. Realme yang kemarin mungkin berpikir-pikir kalau punya duit nanti beli aja handphone baru. Betul. Kan handphone yang lamanya mungkin udah rusak atau memorinya penuh. Nih, kita mau ngasih handphone Realme. Aduh, lumayan loh ini. Lumayan. Kameranya bagus. Aduh, lumayan nih kalau dapat. Ini berapa nih? 50 megapiksel di bawah kamera. Jadi kalau yang dapatnya mohon maaf ya nih kulitnya memang tidak pakai glow. Mau pakai ini aja nggak usah pakai skincare. Udah glowing. Pakai ini aja glowing ya. Oke. Kalau gitu kami persilakan kepada yang menghormati Bapak Adi untuk memutar spin ya Pak. Kami persilakan tepuk tangan dulu dong. Ini matanya keren banget Pak Arya. Ini 5.000 kayak mahal. Keren banget ini. Oke. Siapa yang dapat ini kasih DP-nya ya ke Bapak ya. Cicilan 12 bulan. Baik, Bapak Adi, silakan bilang putar dan stopnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada Pak Nang, Pak
berterima kasih dulu sama Pak Predi. Karena Pak Predi ini ikhlas sekali memberikan ke semuanya teman-teman yang nyangkut hari ini pemenangnya. Sebelumnya terima kasih. Menghibahkan. Ben, makanya jangan sembuh dulu, cincinnya 12 bulan. Iya, Pak Predi ya. Oke, foto bareng Pak bertiga Pak. Oke, ini kita maju dikit lagi Pak. Ini Pak yang dapat handphone sebenarnya ini di belakang bisik-bisik Pak Predi katanya ini tolong dibayar cicilannya asuransi cuma 1 tahun per bulannya 250. Terima kasih Pak Adi, Pak Predi yang telah menghibahkan hadiahnya. Sebentar. Anyway, siapa tahu yang nanti akan menyebutkan kulkas ataupun mesin cuci mau dihibahin juga. Oke. Langsung masuk aja ke pengundian mesin cuci. Oh. Pak Arifin kalau ada kemakannya terjadi di hibah juga Pak. Stop. Stop. Dan selamat untuk selamat Ramane. Pak Ramane itu TV ya? Tengah lagi TV. Pak. Di tengah Pak. Alhamdulillah. Sebentar selamat. Ya, foto dulu. Makin besar ya area hadiahnya. Dan nominalnya juga lumayan baik, besar juga ini. Kita akan mengumumkan untuk Barbes TV 32. Ini bukan saya ya. Nah, TV-nya, woy, gede banget ini kan. Betul, tapi ini cuma besar doang area. Iya, betul. Ini udah smart TV belum ya? Kenapa? Smart TV belum lah, pokoknya nanti dibuka aja sendiri ya. Oke. Oke, yang akan mengundang, yang akan mengacak dan bilang stop siapa nanti? Bapak Hendro. Kami undang untuk Bapak Hendro naik ke atas panggung Bapak. Mohon untuk bantuannya, Bapak memulai dan bilang stop untuk kita berikan hadiah kepada pemenang TV. Putar. Yuk, dapat. Kesan apa yang Bapak dapatkan selama 27 tahun, Pak? Kesan-kesan sih,
Boleh saya baca yang panjang. Iya, betul apa? Pak Sori sudah membuat satu cerpen akan dibacakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Sori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sori, masker kompon di punggung dulu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja yang telah menemani saya selama ini. Mohon maaf jika selama ini tindakan atau kata-kata yang kurang berkenan. Tak terasa saya sudah bekerja selama 27 tahun di sini. Banyak pelajaran yang saya petik dan kekompakan, kebersamaan dan keceriaan. Kesan saya sangat menyenangkan dan saya tidak menyangka akan bekerja cukup lama di perusahaan yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saya sangat nyaman dengan suasana kerja yang kompak, asik, dan sebenarnya saya sangat berharap Lek Tangerang tetap ada dan bertahan. Tetapi takdir berkata lain, mari kita menjalani baik dan membuka lembaran baru semakin lebih baik lagi, semakin maju dan berkembang, tetap menjadi perusahaan yang terdepan. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan pantun beli sepatu sambil karaoke. Perusahaan tetap oke. Terima kasih. Oke guys, akhirnya acaranya selesai dan sekarang tinggal kita makan siang ya dan hiburan. Andri juga makannya, waduh. Terima kasih dan ingat teman-teman, ini belum berakhir. Setelah lunch, kita mohon untuk semua panitia boleh berfoto dulu. Selesai pun. Mendapatkan waktunya kita souvenir. Joget-joget. Karena nanti akan ada souvenir dari sukses lagi. Kalau begitu, kita akhiri dengan ucapan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan ini dia persembahan entertainment kami.